Sekilas info hadir menjumpai Anda pemirsa di pukul 13 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dewi Sartika. Pemirsa, sambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Tim SAR gabungan, BRIMOB, Basarnas dan BPBD Kota Parepare kibarkan bendera di bawah perairan Laut Parepare, Sulawesi Selatan. Pengibaran bendera ini dilaksanakan di kedalaman 7 meter dan dikawal 8 orang personil SAR gabungan sesuai angka 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaan pengibaran dilakukan selama 17 menit dan mengibarkan 8 bendera sebagai tanda hari dan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Pengibaran bendera di bawah dasar laut ini dilakukan sebagai bentuk semangat nasionalisme para tim SAR gabungan dalam menyambut HUT kemerdekaan RI ke-78 tahun. Batalion Developer Satrio Polda Sulsel untuk memeriahkan 17 Agustus itu kita melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut di mana selama 17 menit menandakan tanggal 17 yang mengibarkan 8 bendera menandakan bulan 8 pada kedalaman 7 meter dengan dikawal 8 personil, itu menandakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 tahun. Bagaimana selain personil di BRIMOB, apa saja yang terlibat? Jadi yang kita bersama-sama dengan Badan SAR Nasional termasuk Badan Penanggulangan Daerah Kota Parepare. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info untuk saat ini. Saya Desartika pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.